Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiadat mustaqidat doa qadidu billahi rabbil alamin wa qul muhammadin nabiyya rasul qabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Siapa tadi pada pagi hari ini? Dasarnya salat duha. Manfaat salat duha sangat baik bagi jismani dan rohani. Menjauhkan diri dari segala keburukan dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, jangan suka makan di kelas, nanti dulu kita jam istirahat ada. Ya, kita lanjut kembali materinya tadi. Jadi ketakwaan, jadi kita kalau manfaat salat duha itu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan menjauhkan diri dari segala keburukan. Waktu salat duha yaitu matahari sedang naik kurang lebih 7 hasrah sudah atas. Kenapa? Ini Ustaz, tadi Talita membangunin Gibran pakai cara kasar, gak sopan ya. Talita kalau membangunin orang itu dengan sopan dan baik, yang kasar-kasar. Dan kalau lagi pelajaran yang tidak suka tidak di kelas ya. Ya, kita lanjut kembali materinya tadi. Itu mau salat duha itu bukan waktu subuh kita kalau mau salat duha itu. Kalau kita mau salat duha itu matahari sedang naik kurang lebih 7 derajat asal. Kita 7 pagi sehingga sebelum zuhur. Karena kalau kita mau salat duha itu sebelum zuhur itu kalau kita mau salat duha. Karena waktunya kalian tulis dan dihafalkan. Pertama, mindsetnya salat duha. Sudah? 2 rakaat. Tercatat sebagai orang yang tidak lalai. Tercatat sebagai orang ahli ibadah. Iya, jangan makan di kelas. Iya, jangan suka makan di kelas. Nanti dulu, ntar jam istirahat ada. Ya, 6 rakaat, maka ia akan selamat diselamatkan pada hari ini. Gibran, lanjut ke depan. Bagian sih kamu tidur terus. Berkata kamu kayak gitu. Gibran, kamu sudah berapa sekali saya tegur. Kalau kamu besok pelajaran saya, kalau kamu masih tidur bisa kembali lagi di kelas. 12 rakaat. Allah akan membangun rumah di surga. Ada ditulis, sekarang dihafalkan dan disematkan. Ibran, kamu mulai duduk dan diulangi lagi. Sekarang kamu mulai nyata dan mulai dihafalkan dan tulisan dimana. Baik, Ustaz. Berlian sampahnya sih. Juga dibuang ya. Yaudah, ini kami. Dibuang ke tempat sampah. Ya sih, saya ambilin. Sampahnya dibuang ke tempat sampah. Kamu belum hafal. Kamu sudah hafal.